Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya si Moni. Kali ini kita akan mainin Ragnarok online Ma Bro. Ini kalian kalau nggak tahu kebangetan, kalian coba aja. Ada satu hal yang pengen gua sampaikan yang gua baru main juga, tapi ada fitur yang memang cukup menarik ya dan unik untuk kita bahas Ma Bro. Ini adalah socket stone yang bisa membuka adalah item kalian yang dimiliki untuk equip. Jadi ada beberapa equip yang didapat baik dari box ataupun dari dropan ya bro ya, yang memang belum muncul soketnya ataupun belum diaktifkan. Dan kita harus nyari NPC-nya yang memang ngejual batu tersebut untuk membuka soket kita. Soket itu seperti kartu yang ditancapkan di equip kita agar menambah power bro, baik itu damage, vitality ataupun cast delay ya. Dan kebenaran gue punya, jadi gue beli aja walaupun agak sakit ya. NPC-nya mahal banget, socket stone ini harganya goceng mah bro, 5.000 kristal. Nah ini walaupun agak kurang GG, gue cobain aja untuk coba tes. Kalian kita sharing informasi, my friend. Jadi ini gue punya item untuk kepala. Lucu banget ya, naga kecil yang bisa lompat-lompat di atas kepala. Tapi gue juga punya daun yang digigit ya, walaupun gak terlalu hebat di meja ya. Nah kita buka aja soketnya. Jadi setiap aksesoris kita itu ada soket yang bisa dibuka untuk ditancapin kartu. Oke, ini gue udah aktifin dua-duanya untuk equip. Kebenaran kartu gue emang untuk equip. Jadi untuk di mulut ya, kalian jangan sampai salah, lihat dulu kartunya itu khususnya untuk apa, apakah ada untuk senjata ataupun mulut ataupun kepala ya, nanti bisa kita coba masukin. Ini kebenaran kepala dan mulut bisa dimasukin dua-duanya kartu yang gua punya. Jadi kita langsung praktekin aja, walaupun memang untuk magic damage kartu salah satunya gua nggak punya, tapi nggak apa-apa untuk pennya yang menambah 60 status kita pasangin aja mah bro. Jadi cukup sederhana, simpel, kita tinggal masukin aja ke mana yang akan kita colok ya bro. Oke, kita udah coba, langsung cek aja. Kita lepas dulu si daun itu. Pennya cuma 72 poin ya bro ya. Nah di sini pun kalian bisa ngecek status untuk di informasi detail statnya. Sebenarnya sih untuk kelas merchant gue ini memang sangat butuh sekali haste ataupun critical damage ya bro ya. Tapi nggak apa-apa lah, gue mainnya standar aja. Jadi ini gue pakai, terus kita cek lagi kita nambahnya berapa. Tadi 72, ada satu kartu juga, dua kartu malahan gue dapat ini dari box dan nggak bisa dijual. Tapi ini gue berhasil untuk dua hari kemarin begadangin itu chart. Jadinya dapat tuh si tengkorak ya. Si tengkorak cukup mahal lah aku denger ya. Nanti kita cek di pasar penjualan kita di exchange center berapa harganya dia mah bro. Mungkin kalian agak kaget ya, nambah haste 120 dan harganya wow mah bro, 92.000 ya. Ini harga maksimal dari batasan pasaran. Jadi terserah kalian, kalau kalian beruntung dapat malahan aduh udah ada yang di PO juga bro. Jadi ini sangat sangat banyak orang yang butuhin berarti ya. Dan hanya bisa dipasangnya di senjata. Itu ada lambang logo senjatanya. Kita pasang bisa di R atau L ataupun di tameng atau di senjata X-nya. Ya udah, makasih banyak atas kesediaannya untuk menonton. See you at my live streaming, ma bro. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.